kiblat pertama kali umat Islam. Rasulullah dan para sahabat kalau sholat itu menghadap utara. Kemana? Masjidil Aqsa. Para muslimin rahimakumullah. Kita ingin menyampaikan kemuliaan Masjidil Aqsa. Karena ini satu masjid yang terlupakan oleh umat Islam. Kita bersyukur kepada Allah karena begitu kita mudah bagi orang-orang yang mampu bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah mengunjungi dua masjid suci. Yang pertama Masjidil Haram di Makkah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah. Itu terus yang kita datang, yang kita kunjungi, yang kita jadikan pusat ibadah orang haji atau umrah. Tapi ada satu masjid yang sering dilupakan. Padahal masjid ini adalah masjid yang sangat istimewa. Ada dua alasan yang kuat kenapa kita harus selalu ingat kepada Al-Aqsa atau Palestina. Yang pertama karena itu disebut di dalam Al-Quran sebagai tanah yang disucikan. Al-Ardhul Muqaddasah. Nabi Musa membawa umatnya Eksodus dari Mesir menindasan Fir'aun masuk ke Masjidil Aqsa. Maka Nabi Musa mengatakan, ya qaumi, wahai umatku, kaumku, udkhulul ardhal muqaddasah, masuklah kalian semua ke tanah yang disucikan. Alladzi kataballahu lakum, yang sudah disiapkan untuk kalian. Semua ahli tafsir bapak-bapak sekalian menyebutnya disebut dengan Al-Ardhul Muqaddasah, tanah yang disucikan adalah tanah Palestina. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai dan selalu punya rasa dekat kepada Masjidil Aqsa selain Al-Ardhul Muqaddasah, tanah yang disucikan, itu juga Al-Ardhul Mubarakah, tanah yang diberkahi. Kalau tadi Nabi Musa menyuruh umatnya untuk masuk, terekam dalam Al-Maidah ayat 21, ya qaumul abal berdasar. Maka di Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, tidak lain adalah baginda Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan di waktu malam. Dari mana? Bertolak minal Masjidil Haram. Bertolaknya dari Masjidil Haram di Mekah. Sampai ke mana? Ilal Masjidil Aqsa, berakhir di Masjidil Aqsa Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang sekitarnya kami berkahi. Maka kita juga memiliki tiga alasan kenapa kita juga harus mencari Al-Aqsa. Pertama, bapak-bapak sekalian, saudara yang dirahmati Allah, jangan lupa, itu adalah masjid kiblat pertama kali umat Islam. Rasulullah dan para sahabat kalau sholat itu menghadap utara. Kemana? Masjidil Aqsa. Dan bukan sebentar, 16 atau 17 bulan kiblat umat Islam sedunia. Yang kedua, kenapa kita juga harus menyembah Al-Aqsa? Karena siapa yang sholat di Masjidil Aqsa mendapat pahala berlipat ganda sampai 500 kali. Dalam sekali kesempatan Rasulullah bersabda, sholatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwahu. Siapa yang sholat di dalam Masjidil Haram di Mekah itu lebih utama atau dilipat gandakan pahalanya 100.000 kali dibanding masjid lain, kecuali Masjid Nabawi dilipatkan dengan 1000 kali dan Masjidil Aqsa dilipatkan dengan 500 kali. Rasulullah juga bersabda, la tusaddur rihal inda ila salasati masajid, janganlah kalian umat Islam bersusah payah kecuali mengunjungi 3 masjid saja. Kalau ketiga masjid ini boleh kita berpergian dengan susah payah, dengan mengeluarkan uang yang banyak, meninggalkan keluarga, yang mengeluarkan tenaga, energi, dan ongkos yang banyak. 3 masjid ini yang diizinkan oleh Rasulullah bepergian dengan susah payah, dan tempat lain tidak diperkenankan. Mana saja 3 masjid ini yang boleh kita bepergian dengan susah
Yang kedua, wal masjidin nabawi. Yang ketiga, wal masjidil aqsa. Tapi bagaimana kita bisa sering-sering ke masjidil aqsa? Sementara pengalaman saya ketika selalu saja kalau saya pergi umrah ke Palestina, masuk ke masjidil aqsa. Kita ini orang Islam, mau sholat di masjidnya orang muslimin sendiri, dicakar oleh tentara-tentara Israel dengan begitu ketatnya. Semoga dalam waktu dekat Al-Aqsa kembali dibebaskan oleh umat Islam. Kita yang berada di jarak ribuan kilometer dengan sana, jangan berputus semangat. Apa yang bisa kita lakukan pertama? Teruslah berdoa. Sisihkan doa setiap kita habis sholat. Ya Allah, ampuni kami yang tidak bisa membantu saudara-saudara kami yang di Palestina. Tidak terbaik bagaimana puluhan ratusan ribu keluar dari rumah-rumahnya yang hangus terbakar, sebagian telah menjadi mayat berkelimpangan. Ibu yang kehilangan anaknya, anak dia masih balita kehilangan ayah kedua orang tuanya, dan kita hanya melihat lewat layanan medsos. Maka pertama, tumbuhkan rasa sedih karena ibu saudara kita. Yang kedua, panjatkan doa Allahumma ansur al-muslimin di Palestina. Ya Allah, berikan kemenangan kepada orang Islam di Palestina. Yang ketiga, barangkali yang bisa kita lakukan, memberikan melakukan semua instruksi para ulama-ulama di dunia dan hanya di Indonesia, secepat mungkin kita berhenti membeli, mengkonsumsi semua produk, apapun produk makanan, produk pakaian, produk kosmetik yang itu secara langsung diproduksi oleh Israel atau secara tidak langsung dengan kontribusi donasi untuk orang-orang di Indonesia. Bagaimana mungkin kita bisa membeli pakaian atau makanan minuman yang kita nikmati dengan harga mahal, sementara sebagian dari lapak itu dibelikan bom untuk menggempur Gaza? Tidakkah kita punya kesedihan? Saudara sekalian yang dirahmati Allah, keperpihakan itu yang paling tidak minimal yang bisa